Oh iya, Mas, jangan lupa juga kita juga masih punya giveaway. Ditonton video ini sampai habis ya, karena pertanyaannya akan ada di akhir video ini. Betul, ada juga rules-nya. Halo Renovers, balik lagi di Rano Talk bersama aku Karina, dan aku masih ditemenin sama Fana. Hai Renovers. Nah, kita kali ini udah ada di final episode dari review Rhino App. Nah, kalau kemarin kita udah jelasin nih gimana cara download, cara register, dan juga cara melakukan redeem point dan earn point di Rhino App. Nah, kalian pasti udah nungguin episode yang kali ini. Kali ini kita mau ngapain, Van? Kita mau ngebahas fitur-fitur apa aja sih yang bisa kalian dapatkan dengan kalian mendownload Rhino App. Banyak banget keuntungannya, Kak, ya. Benar. Nah, langsung aja nih kita langsung lihat aja ya, yeah, dari fitur-fitur apa aja sih dalam sini. Kita buka Rhino App-nya, kemudian pertama nih homepage, di bagian bawah itu ada store location, member ID, redeem point, dan profile. Oke, store location udah pasti buat ngecek lokasi terdekat distributor resmi Rhino ya. Iya, betul. Kemudian di sini ada member ID. Member ID itu kalau kalian berbelanja di store atau offline, kalian nanti scan QR code toko, tapi itu nggak wajib ya. Okay, itu nggak wajib ya. Iya. Kemudian sini ada redeem point. Redeem point, oke. Okay. Nah, redeem point itu kalian bisa scan barcode invoice yang udah ada barcode-nya ya. Jadi kalian bisa earn point. Betul. Nah, kemudian sini ada profile. Nah, ketika kalian klik profile, nanti di sini muncul your point. Kalian bisa klik. Ketika kalian klik, nanti akan muncul tuh riwayat poin yang kalian dapatkan. Oke, jadi kalian bisa cek jumlah poin kalian dan poinnya itu dari pembelanjaan yang mana aja. Betul banget. Nah, sekarang kita langsung balik ke home lagi. Abis itu kita klik bagian atas pojok kiri ya, Rhinoverse. Oke, pojok kiri. Wah, banyak nih ya fitur-fiturnya. Betul ya. Betul banget nih. Yang pertama kita bahas ini adalah transaction. Transaction. Udah pasti itu berisi transaksi-transaksi yang kalian lakukan nih untuk pembelian produk-produk Rhino. Nah, okay, next selanjutnya ada my product. My product. Jadi di sini tuh ada riwayat perbelanjaan khusus untuk Rhinotech. Oke, okay, jadi my product itu untuk produk Rhinotech aja ya. Di situ juga ada masa garansi. Masa berlaku garansi dari Rhinotech kalian. Betul, kayak gitu. Nah, abis itu di sini ada product rewards. Product rewards yang udah pasti di dalamnya ada pilihan produk-produk yang bisa kalian tukarkan dengan poin yang kalian punya. Dan betul, pastinya menarik banget dong. Banget. Ini ada katalog RhinoFlex, RhinoTech, RhinoSub, Rhino Easy Paper, dan Rhino Tools. Jadi katalog produk lengkap dari Rhino, mulai dari RhinoFlex, RhinoTech, RhinoSub, Rhino Easy Paper, dan ada Rhino Tools juga, kalian bisa cek di sana. Betul, jadi kalau misalnya kalian pengen lihat deskripsi produknya atau spesifikasi mesin, kan gak usah bingung, tinggal cek aja di Rhino Apps ini. Oke, kayak gitu. Oke, selanjutnya ada apa lagi, Nak? Ada gallery di sini, Kak. Oke, gallery itu ada foto-foto kegiatan Rhino nih, mulai dari workshop, Rhino Creative Class, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kalian bisa lihat di situ. Nah, abis itu di sini ada Rhino Newsletter. Rhino Newsletter, nah itu berisi juga update setiap bulannya, kegiatan-kegiatan Rhino, produk terbaru, promo, macam-macam deh. Kalian juga bisa lihat event-event sebelumnya. Iya, itu keluar per tiap bulan ya, kemarin ya. Nah, abis itu di sini ada Rhino Care. Mungkin ketika kalian abis lihat katalog, kalian mungkin tertarik pengen tanya-tanya lebih lanjut, tinggal klik aja Rhino Care di sini. Nah, Rhino Care itu ada WhatsApp-nya, ada juga emailnya, atau kalian bisa call juga WhatsApp-nya ya. Betul banget. Nah, next di sini ada video yang langsung terhubung ke YouTube-nya Rhino. Nah, kemudian setelah video, kita di sini ada fitur social media. Oke, sosial media udah pasti dong, kalian udah tahu dong, ada Instagram, ada Facebook juga, ada YouTube juga. Jadi ketika nanti kalian klik itu udah otomatis terhubung langsung ke Instagramnya Rhino atau Facebooknya Rhino, kayak gitu. Oke. Nah, itu dia tadi fitur-fitur yang ditawarkan dari Rhino App. Jadi lebih mudah kan buat kalian untuk mencari informasi seputar produk maupun promo-promo yang ada di Rhino App. Betul banget. Kalau kalian juga masih punya kendala atau bingung sih gimana sih cara pakai Rhino App ini, kalian bisa langsung kirimkan pertanyaan kalian ke Rhino Care atau juga bisa DM kita di Instagram dan social media lainnya. Betul banget. Nah, Kak Karin, langsung aja nih kita sebutin tadi rules giveaway-nya dan pertanyaannya apa. Betul juga. Oke, jadi rules yang pertama, kalian udah pasti harus udah download Rhino App dulu dong, pastinya dong. Betul banget. Setelah udah download, kalian harus follow Instagram @rhinoindonesia dan juga subscribe ke YouTube channelnya Rhino Indonesia. Oke, okay, pertanyaannya adalah berapa banyak product rewards yang ditawarkan di Rhino App, dan juga sebutkan dua di antaranya. Nah,
Abis itu kalian ketikkan jawaban kalian di kolom komentar di video ini ya. Sebutkan ID Rhino Apps kalian, kemudian jawabannya, dan hashtag Rhino Apps Giveaway seperti di bawah ini ya. Nah, gampang kan? Kalau kalian udah download app-nya, pasti kalian tahu jawabannya. Betul. Nah, giveaway ini berlaku dari tanggal 21 Agustus 2020 hingga tanggal 27 Agustus 2020 ya, Renovers. Dan pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 28 Agustus di Instagram story Rhino Indonesia. Oke deh, see you on the next video, Renovers. Bye-bye.